cucu mereknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi di DLV TV, channel tips, trik dan hiburan. Sobat otomotif dimanapun anda berada. Oh, ngomongnya kayak penasehat hukum. Jadi ini pemirsa, kegiatan saya hari ini adalah berikutnya, yaitu yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah ganti klakson. Klaksonnya seperti apa yang sudah saya videokan tadi, saya dokumentasikan di awal video bahwa klaksonnya yang kiri ori tapi yang kanan tidak ori, dan tahun yang kiri memang tahun pada waktu keluar Honda keluar motor racing tersebut, ya tahun 2006, cuma yang kanan mungkin karena jatuh akhirnya diganti klakson-klakson milik Honda seperti Grand, Honda Wind, Honda Grand, Honda Astrea, Supra, kayak sepertinya ya hampir sama lah bos, hampir sama, sehingga mungkin pecah dan sulit spare partnya, akhirnya diganti seadanya dulu. Nah, dan sekarang karena saya merestorasi yang original, saya belikan yang original tentunya, dan saya belikan tidak yang sesuai ini, saya upgrade, saya naikkan ke klakson Yamaha RX King tahun 2007 sampai 2009 RX King Perdam, lebih tepatnya RX King Perdam. Era-era tersebut adalah masa-masa terakhir Yamaha RX King dikeluarkan atau diproduksi, karena pada motor tersebut tahun tersebut RX King tidak boleh di jalan bosku, karena memang mungkin pada saat itu ada polusi udara seperti apa, lebih tepatnya motor dua tak dilarang di perkotaan karena mungkin ya itu ya gangguan udara. Terus akhirnya RX King banyak dijual, ya yang tahun terakhir banyak dijual yang dari Sumatera, bahkan ada berapa ratus unit di kebanyakan di daerah Sumatera, Medan, Kalimantan, pokoknya luar Jawa semua ya bosku. Akhirnya dilempar di sana semua. Makanya hanya dengan tahu kalau Yamaha RX King yang era-era peredam atau 2007 ke atas sampai terakhir itu kebanyakan platnya pasti jauh-jauh luar Jawa, misalnya BG, terus DC, terus plat-plat luar Jawa lah, luar Jawa. Nah, dari situ kita sudah banyak sedikit belajar tentang Yamaha RX King Perdam. Akhirnya di kesempatan terakhir ini saya mau mengganti klakson tersebut, klaksonnya yaitu RX King Perdam original. Harganya kalau tidak salah yang ini barunya 250 ribuan di online, Bukalapak, Shopee, Tokopedia ada. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk belanja di online. Di online juga insya Allah terjamin, karena juga di istilah dijembatani sama aplikasi-aplikasi tersebut. Barang setelah sampai dengan menyatakan oke, akhirnya keluar uangnya baru akan ditransfer ke penjualnya seperti itu. Jadi ini tidak perlu lagu, tidak perlu apa ya istilahnya ya, takut mungkin ada kebanyakan banyak pengalaman beli di online ketipu atau apa, jadi tidak kalau di aplikasi-aplikasi tersebut Bukalapak, Tokopedia sama Shopee tadi. Oke, dan harganya sudah, setelah itu apa ya bos, terus langsung aja kita pasang ya bos, biar jadi yang plastik saya buat sebelumnya, yang saya pasang untuk skop tadi adalah plastik dari klakson Yamaha RX King Perdam ini tadi bos. Jadi ada dua, yang kanan sendiri, yang kiri sendiri. Makanya bos, kalau klaksonnya yang RX King kencang, kenapa klaksonnya ada dua, beda sama motor Honda Wind, Supra, motor Grand atau motor bebek lainnya, klaksonnya kecil atau suaranya kecil, lebih rendah lagi karena klaksonnya cuma satu. Kalau RX King karena mungkin ya motornya kencang, otomatis kalau minta perhatian dengan cara membunyikan klakson, akhirnya yo
harus kenceng juga biar yang lain juga tahu. Kan intinya seperti itu bos, klakson itu difungsikan untuk tolong perhatian, menyapa atau segala macamnya yuk. Ini langsungnya yang ini yang tadi yang sebelah kiri Mitsuba bos, Mitsuba UBL 12 volt 2Z221. Nah, ini dia bos L. L. Terus lanjut yang ini seperti ini depannya polos, cuma ada keterangannya E13, E13 21 0513. Terus yang satunya lagi 00513. Oh, seperti ini. Oke. Sip ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan. Oke. Langsung saja kita pasang yang kanan dulu. Ini kanan. Bersama cuma sama tulisnya sama Made in Indonesia juga, F21 juga, Mitsuba juga, terus apa lagi, sama sih bos, sama cuma kodenya aja yang kanan sama kiri aja L sama R, tulisan putih nih pemirsa. Oke, lanjut kita pasang yang kanan dan kita copot dulu. Oke, kita siapkan dulu kameranya. Oke. Oke, cukup gampang sebenarnya itu kalau penyedia punya kunci T nomor 12 bisa langsung dari sini. Udah copot aja. Jarang-jarang bosku motor S King dapat lelang dudukan klaksonnya ini masih ada, ini harganya cukup mahal bosku. Dudukan klaksonnya aja ini. Sudah enggak kebalik. Pause dulu. Pause. Pausing dulu. Nah, oke pemirsa. Ini padahal sama-sama Yamaha RS King ya, original juga. Cuma enggak bisa dipasang karena yang kanan saya pasang yang kiri saya pasang kanan. Kenapa? Nah, ini yang kanan ya pemirsa ya. Kalau yang kanan ini misal dipasang lagi mau tadi saya ada di telepon, ada telepon. Jadi kalau yang kiri saya pasang di kanan, yang kanan saya pasang di kiri. Kenapa? Kalau kanan saya pasang, tempat kabelnya akan ke atas pemirsa. Nah, kalau yang kiri saya pasang kan tempat kabelnya di bawah. Mungkin jenengan memiliki masalah seperti ini kalau yang Yamaha RS King tahun 2000 sampai 2006
seharusnya kan klaksonnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu loh Musa, tak pura yo. Oke, seperti kayak. Nah, seperti kayak. Nah, kalau yang klaksonnya 2007 alias peredam, klaksonnya seperti ini polos. Jadi nggak bisa dipasang tahun 2002, bisa dipasang, cuma kebalik dan nggak apa-apa. Walaupun R yang kanan saya pasang di kiri, di motor sebelah kiri. Kalau yang kiri, klakson yang kiri dipasang sebelah motor sebelah kanan. Tujuannya apa? Karena dudukan cop atau soket klakson kabel listriknya ini, kalau yang kiri ada di bawah. Sedangkan kalau dipasang yang kanan seperti ini jadinya pemirsa, dia akan naik ke atas. Jadi kabelnya nanti akan jelek dan kurang estetik malahan. Atau mungkin jenengan seperti itu punya masalah juga seperti saya, problem atau kendala bisa saya solusi. Dan bautnya ini pemirsa, yang kedua adalah bautnya. Kalau yang lama, baut RC King lama tahun 2000 sampai 2006, itu bautnya besar ternyata pemirsa, itu sekitar baut 12. Kalau yang jadi kalau dipasang di sini tidak bisa, kelihatan ya tidak bisa. Kalau RC King peredam pakai baut 10 ternyata, walaupun lubangnya 2 dan 2 pun sama, lubangnya 10 semua, baut nomor 10. Betul. Kalau ini klakson Honda, dia lubangnya 12 ada. 12 ya, baut 12 ada. Dan untuk baut 10 juga ada. Jadi jenengan sibukkan sendiri masing-masing pintar mana Honda sama Yamaha. Kan ya. Enggak tahu Yamaha dulu apa keluarkan, tujuannya apa ya, pasti ada tujuannya pemirsa. Balik itu semua pasti ada tujuannya. Yang lama tak bautnya 2000 pakai nomor 12, kalau yang baru pakai baut 10. Guys, mau nanya pemirsa yo. Saya tak konsen lagi, fokus gitu, fokus masangnya biar nanti terlihat lebih estetik lagi. Ngono pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita tambah pelajaran, ilmu pengetahuan lagi untuk kita nantinya. Misal jenengan punya motor RS King, baru beli RS King motor unit dan ternyata punyanya tahun 2000-an sampai 2006 dan punya kendala klakson, jenengan bisa cerita atau mempraktekannya ke unitnya jenengan sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Mohon maaf ada salah atau kurang apa, izin kalau ada ya masukan-masukan silakan di chat kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.